Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 100 TK tahun 2015. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kesatria Yuda. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Kesatria Yuda kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatan tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas dharma bakti anggota TNI yang telah menunjukkan pengabdian, kecakapan, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas khusus di kesatuan khusus selama paling singkat 2 tahun secara terus-menerus atau 3 tahun secara tidak terus-menerus atau berjasa luar biasa dalam melaksanakan tugas khusus baik latihan maupun tugas khusus beresiko tinggi yang dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, kecacatan, ataupun kematian. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2015. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 100 TK tahun 2015 tanggal 4 September 2015. Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 63 tidak dibacakan. Selanjutnya nomor urut 64. Nama Imam Adianto. Pangkat Letnan 1 Infantri. NRP 111-1000-086-301-89. Jabatan Pasi Op Yon 12 Grup 1 Kopassus. Dianugerahi Satya Lencana Kesatria Yuda. Nomor urut 65 sampai dengan nomor urut 168 tidak dibacakan. Selanjutnya nomor urut 169. Nama Saikul Ma'ari. Pangkat Sersan 1 NRP 211-1000-898-903-91. Jabatan Ba'ahli Intelik Denban Satuan 81 Kopassus. Dianugerahi Satya Lencana Kesatria Yuda. Nomor urut 170 sampai dengan 390 tidak dibacakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selesai.